Tia itu apa sih? Apa ya? Naon ya si Tia teh? Apaan tuh Tia? Tia, kasih tau dong. Taspen Innovation Award 2020 mengangkat tema peningkatan kesejahteraan peserta dengan pemberian loyalty benefit dan digitalisasi layanan yang didukung akselerasi pertumbuhan bisnis Taspen Group. Ketentuan peserta, yaitu peserta adalah karyawan Taspen dengan tim beranggotakan 3 orang pegawai dapat lintas unit kerja. Seorang pegawai dapat terlibat maksimal 2 tim dengan topik yang berbeda. Dan setiap unit kerja pusat dan cabang harus memiliki representasi pegawai sebagai peserta tim. Lalu aspek penilaian yang terdiri dari 4, yaitu founder, product, customer, dan investor. Mekanisme pelaksanaan, 1. Select potential ideas, 2. Start today's training, 3. Corporate innovation lab. Topik yang dapat kamu pilih bisa dari loyalty benefit ASN housing, transportation benefit, merchant discount, fee-based income dari big data, pengembangan bisnis Taspen Group, atau ide lain yang dapat memberikan revenue bagi perusahaan, efisiensi, dan peningkatan brand image. Beli semangka ke pasar buah, kini Tia lebih mudah. Tulisan ide inovasi diajukan melalui formulir online pada dengan materi audiovisual dibuat dalam bentuk pitching berdurasi maksimal 5 menit yang memuat tentang inovasi dan dikirim ke link di bawah ini. Jadwal pelaksanaan lengkap dapat lihat di video ini. Jadi udah tahu kan apa Tia itu? Yuk submit ide inovasi kamu!